Sebelum melakukan pengamanan di pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi, puluhan anggota Brimob PKO dari Polda Jawa Timur diberi pengarahan oleh Kapolres Banyuwangi AKBP Doni Aditya Warman. Penambahan satu peleton anggota Brimob bersenjata lengkap ini semata-mata untuk menjalankan SOP dan peningkatan pengamanan di pelabuhan penghubung Pulau Jawa dan Bali yang dianggap sebagai objek vital. Tidak hanya itu, satu tim penjinak bom atau tim Gegana Polda Jawa Timur juga disiagakan untuk mencegah munculnya hal-hal yang tidak diinginkan. Kapolres Banyuwangi AKBP Doni Aditya Warman usai memberikan pengarahan mengatakan, selain melakukan pengamanan di area pelabuhan, anggota Brimob juga akan disiagakan di tempat-tempat tertentu jika dibutuhkan. Kita sudah siap untuk dari detasemen B yang ada di Bondowoso, kita minta 60 orang untuk yang pelopor dan satu tim untuk Gegana. Dari Polda Jatim ada tambahan atau gimana? Ya, itu sementara dari Brimob Polda Jatim ya, detasemen B Polda Jatim. Terus penempatannya di titik-titik seperti apa, Dan? Penempatan sementara akan kami tempatkan di sekitar ASDP untuk pengamanan objek ini. Apabila nanti ada kemungkinan lain yang membutuhkan bantuan tenaga mereka, akan kita geser ke tempat yang memungkinkan. Selain pengamanan, Polres Banyuwangi juga menyediakan 4 tempat parkir di luar area pelabuhan untuk mengantisipasi kemacetan. Sementara di masing-masing tempat parkir, nantinya juga disiagakan anggota Brimob bersenjata lengkap. Dari Banyuwangi, Pendik Riyatno, BBS TV.